Memang sejak berkembangnya COVID-19 ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Ya. Kita mengenal beberapa waktu yang lalu banyak sekali masyarakat yang memakai jamu-jamuan, kemudian bahkan ada yang panic buying, minum susu dengan merek tertentu yang dikatakan ini bisa ampuh mengobati COVID-19. Dan kita ketahui juga akhir-akhir ini yang ramai dibicarakan adalah mengenai daun sungkai. Saya mencoba mencari literatur, sampai saat ini yang saya temukan adalah bagaimana manfaat daun sungkai untuk menurunkan panas, kemudian juga pernah dilakukan penelitian untuk obat cacing, lalu dikatakan bisa meningkatkan imunitas. Namun sampai saat ini belum ada penelitian mengenai manfaat daun sungkai untuk COVID-19. Jadi kalau ada di antara masyarakat, di antara warga yang ingin meminum daun sungkai, silahkan saja. Itu mungkin baik sebagai peningkat daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, menurunkan panas yang mungkin terjadi karena COVID-19. Tapi jangan terlalu mengistimewakan daun sungkai. Silahkan dimakan bersamaan dengan vitamin-vitamin yang lain, mungkin dengan empon-empon yang lain, silahkan. Karena sampai saat ini, daun sungkai belum terbukti dapat menyembuhkan COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.